Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa kabar korang semua? Jumpa lagi dengan saya, Ayu Saputri. Oke, korang, by the way, case di Malaysia ini semakin tinggi kan. Kalau tak ada kepentingan nak keluar rumah selain bekerja, lebih baik korang duduk rumah je. Yeah? Dan tengok video Ayu. Oke, di video kali ini Ayu nak bahas pasal biaya hidup kat Malaysia ni murah ke, mahal ke, lebih murah ke, lagi mahal ke. Okey, Ayu nak bahas dua je kat sini. Yang pertama pasal biaya sehari-hari. Dan anak aku nak cakap juga ke. Yang kedua ialah biaya sewa rumah. Jadi jangan di skip ya video ini, tengok sampai habis. Okey, biaya hidup ni pendapat Ayu tau. Mungkin ada yang lagi murah kan, mungkin ada yang lagi mahal. Tu terpulang pada seseorang kan. Hidup kita masing-masing berbeza. Biaya hidup Ayu mungkin lagi murah daripada biaya hidup korang. Okey, langsung saja kita ke videonya. Tak payahlah nak banyak cakap kan. Okey, yang pertama biaya hidup sehari-hari. Malaysia ni mata uangnya lagi tinggi, tapi bagusnya Malaysia ni dia ada subsidi kan. Macam biaya pokok, beras, tepung, minyak, kerajaan ada bagi subsidi. So murah sikit. Tapi memang kalau barang-barang dapur tu Malaysia lagi murah tau daripada Indonesia. Macam harga ayam kat sini berapa? RM6 ya? 6 ke 7? Macam tu. Tapi kalau kat sana hampirlah RM10. Ha, sebab tu husband Ayu dia tak nak duduk sana. Lagi satu, kalau kat sana tak ada kerja. Ayu rasa kat sini lagi mahal tau. Macam bakso tu, harga bakso kat sini ada yang RM8, RM7. Kalau kat sana RM3 je. Kalau kat Indonesia RM3. Kalau pakaian tu kita ikut tu lah. Kita nak pilih pakaian yang ada nama ke, yang branded ke kan. Tapi kalau Ayu, Ayu kat mana-mana pun Ayu beli okey je. Kat pasar malam Ayu boleh je kat mana-mana. Tapi selalu Ayu beli dekat apa, Padini atau yang FOS tu. FOS ke? Betul ke FOS? Yang Ayu beli yang tu je kat situ. Tapi Ayu selalu kalau baju hari-hari Ayu beli yang murah-murah je. Kecuali kalau baju raya ke, baju jalan ke, macam tu. Ikut kemampuan suami. Okey, lanjut. Yang kedua ialah biaya sewa rumah. Menurut Ayu, biaya sewa rumah di Malaysia ni mahal tau. Lagilah kalau kat bandar, bandar-bandar macam tu kan. Macam Ayu ni tinggal dekat apartmen, Ayu rasa mahal lah. Sebab uang, kalau uang Indonesia itu RM3,500, kalau uang Malaysia itu RM1,000 je. Mungkin menurut orang Malaysia uang RM1,000 untuk sewa rumah itu mungkin sikit kot. Ya, tapi menurut Ayu pribadi, RM1,000 Malaysia dengan RM3,500 uang Indonesia itu menurut Ayu mahal tau. Memang berbaloi, tapi Ayu rasa mahal. Sebab nih contoh ya, shopping dekat Malaysia RM1,000 dengan shopping dekat Indonesia RM3,500. Ayu rasa yang RM1,000 nih sedikit tau. Ayu rasa, kalau paham tak maksud Ayu? So, kalau kat sana ke macam 3 juta. Kalau kat sana ke macam, wah, dah shopping 3 juta. Ya Allah, dah rasa macam borosnya. Tapi, kalau ke Malaysia ni,
1000 ringgit itu rasa macam 1000 je, 1000 je. Tapi kalau untuk bayar rumah, Ayu rasa mahal tau. I don't know. Ayu tak tahu kenapa macam tu. 1000 dengan 3,500 tu macam ya Allah. Ya Allah besarnya macam tu. Tapi tak apalah, janji suami. Gaji suami lancar. Tapi rasa mahal jugalah. Okay, macam rumah Ayu dulu, dia sewa murah-murah je. Duduk rumah bawah, ramai Bangladesh, India. So, Ayu takut sangat dan Ayu pun tak berani duduk kat rumah sorang-sorang. Dan mungkin Ayu rasa duduk dekat Malaysia ni mahal kot. Biaya hidup dekat Malaysia ni Ayu rasa mahal. Ya, Ayu rasa mahal kalau dibandingkan duduk dekat Indonesia. Tapi husband Ayu cakap dia kat Malaysia nilainya lagi murah. Ha, tapi Ayu rasa kat Malaysia lagi mahal. Okay korang, tu je video Ayu kali ini. Semoga korang suka dan semoga korang support YouTube channel Ayu. Supaya Ayu lagi semangat lagi buat video. Subscribe sekarang. Subscribe sekarang. Subscribe tu gratis. Subscribe tu free je. Bye. Assalamualaikum.